Guys, berat. Good morning. Jadi pagi ini saya mau ada ini ada job painting. Biasanya painting semotor, tapi ini cuman painting bloknya aja. Cuman nggak akan kita mau ngecat, bukan cuma ngecat blok ini aja. Kita mau ngecat beberapa part, oke? Okay? Untuk itu kita mau beli dulu bahannya. Cap. Ah, pen remover, ah. Oke, kita mulai cuci si bloknya ya. Oke, Bang. Ya, jadi selain blok yang tadi ya, blok C70, saya juga mau nge-repaint ada beberapa part dari Honda Grand ya. Kayak ada tromol, swing arm. Ini nih, tutup tromol sama... apa sih? Bracket step ya, dudukan step Honda Grand. Oke, kita mau pen remover dulu biar bagus, biar bersih. Setelah di pen remover ini si barang-barangnya udah hilang catnya ya, lihat nih. Ini udah siap masuk ke tahap epoxy, epoxy. Udah siap semua, udah ready untuk masuk ke epoxy primer. Cuacanya agak mendung sih, tapi aman lah. Biasanya sih agak kasar, tapi ini kan tergantung juga ya, tergantung dari brandnya juga. Dan ini saya lagi coba kasih yang glossy ya. Untuk catnya saya pakai cat silver ini. Ini cat silver original Honda ya warnanya. Kita cek. We'll be right back.
ke tahap cat silver ya. Sekarang mau masuk ke tahap vernis atau clear. Kayak ini nih. Nah, ini swing arm Honda Grand yang mau kita vernis, oke? Okay? Nah, langsung aja kita vernis. Kita pakai vernis ini nih, Blinken. Dan juga thinnernya ini nih, thinner PU extra slow. Jadi campurannya itu satu ban ini kan ada dua komponen nih, ada clear coatnya sama hardener. Ini sesuai manual book aja ya, kita 1:1, dan juga si thinnernya kita kasih 1 juga, jadi sama. Kita lihat aja gimana hasilnya. Yo, ini engine block C70 yang udah dipernis ya, udah di clear pakai clear Blinken. Hasilnya kayak gini nih. Terus ini juga panel-panel rem Honda Grand-nya udah kinclong ya. Udah basah, wet. Juga ini ada swing arm Honda Grand yang sama udah kinclong juga, udah bisa ngaca. Oke. Cukup untuk video kali ini. Saya adalah Safa, pamit. Ciao.